setengah mustika sudah ada di tubuhku. Aku bisa merasakan kekuatannya. Chelsea, bertahan Chelsea. Pa, hentikan pa. Chelsea bisa meninggal. Chelsea, lepasin gua. Rey, cepat bangun, Rey. Aku bisa merasakan kekuatanku yang paling dahsyat. Dan aku bisa merasakan mustika kencana ada di tubuhku. Ada Kinan. Gue males lah berantem sama dia. Gue harus ngehemat tenaga. Mendingan gue ngelawan manusia-manusia serigala. Fanya. Om Bima. Ngapain lu dimari? Kurang ajar. Bima. Perempuan jahanam lu. Kagak sopan banget . Kalau mau nyerang tuh bilang-bilang dulu, permisi kek, gimana kek? Duh, gue bingung nih, mau ikutan apa enggak? Banyak, gue males di sini nih. Masa pendekar ngelawan perempuan? Giliran menang, malu. Apalagi kalau kalah. Gue gak mau Bima mengganggu Fatih yang akan dihabisi sama Ronald. Gue akan hadang Bima dengan jurus bayangan. Gue bingung nih, gimana nasib orang-orang kampung Jawara ya? Kayaknya tempat gua bener nih. Fatih, ngapain lu ngeliatin gua kayak gitu? Nah, gua mesti gagah ya. Om. Chelsea, Om. Tolong bawa Chelsea ke tempat aman, Om. Tidak semudah itu membawa Chelsea. Sekarang mustika sudah aku miliki. Kalian harus tahu gimana rasanya. Apa lu bilang? Mustika. Berarti Chelsea mati dong. Udah diambil mustika sama energinya. Iya om. Dari tadi Chelsea gak gerak om. Chelsea sudah aku habisi. Sekarang giliran kalian yang akan menyusul. Lo jangan diem aja. Saya gak percaya. Chelsea udah meninggal. Fatih. Malah nyantai di sini. Bukannya bantuin gua. Fokus lu. Mau jadi makanan serigala. Alah. Cengeng amat. Bangun. Chelsea. Ajar.